Ya, inilah fitur-fitur utama Mavic Mini ya. Ada foto, kemudian video. Ya, video ini ada mulai yang 1080p 24 fps hingga 60 fps. Sedangkan yang 2,7K ini maksimum 30 fps. Ya. Kemudian quick shot, ini fitur yang akan kita coba kali ini ya. Ada 4 fitur yaitu drone, roket, circle, dan helix ya. Nah, ini bisa ditentukan ketinggiannya ya. 25 meter, 30 meter, 35 meter, 40 meter ini untuk drone. Ya, kemudian untuk roket sama ya, 25 meter sampai dengan 40 meter. Circle. Nah, circle ini nanti ada ketentuannya, putarannya gitu ya. Kemudian untuk helix ini juga sama ya, ketinggiannya diatur. Nah, kita select ya. Kemudian ya seperti ini dan start. 3 2 1 Jadi dia otomatis akan bergerak. Dan akan balik lagi ya. Ke tempat semula. Nah, ini adalah fitur roket ya. Fitur drone ya, sorry. Berikut. Fitur roket. Kita setting nggak usah tinggi-tinggi lah ya, 35 meter. Oke, kemudian start dan kita select ini dan start. Nah, ini dia akan naik setinggi 35 meter. Roket ya, yang tadi pertama drone. Lanjut ke fitur circle. Nah, circle ini kita harus di tengah ya. Start ya. Nah, kemudian gini ya. Start. 3 2 1. Nah, ini dia otomatis akan memutar kita. Satu putaran. Selanjutnya adalah helix dengan tinggi 10 meter ya. Nah, helix ini coba
Start. Sama ya. 3, 2, 1. Itu. Dia bedanya akan menjauh. Saya harus hati-hati ya. Nah, dia akan balik ke titik semula. Oke, seperti itu ya. Jadi ada 4 ya. Droni, roket, circle dan helix. Ini adalah fitur utama Mavic Mini ya. Yang Nah, di sini untuk flight mode-nya ada 3, sign mode, position spot. Sign mode ini untuk yang smooth sekali ya. Yang smooth sekali bisa kita coba sign mode. Jadi pergerakannya sangat smooth. Ini bisa kita lihat kalau kita mundurin gitu. Kecepatannya udah maksimal ya. Nah, ini sign mode. Lalu position ini agak kenceng ya. Ah ya, agak kenceng sekali dia. Ini position maksimum. Lalu kita coba yang spot ya. Spot ini lebih kenceng ya. Oh, super fast speed. Nih, spot ini seperti ini kecepatannya. Seperti itu ya. Oke, itu pengenalan fitur utama Mavic Mini ya. Jadi nanti bisa dicoba yang bagi yang sudah memiliki Mavic Mini, selamat, karena Mavic Mini ini ya cukup stabil dan fiturnya sudah sangat basic sekali ya buat videografi. Selamat mencoba.